Pemirsa, untuk melihat bagaimana tingkat persepsi dan penerimaan pemilih terhadap peran cawapres, berikut kami informasikan hasil survei terbaru lembaga survei Ipsos. Di mana elektabilitas capres saat ini, Prabowo Subianto 36,65%, kemudian Ganjar Pranowo di posisi 34,46%, dan Anies Baswedan 25,60%. Adapun indeks persepsi publik ini terbagi menjadi Prabowo Subianto dengan Erick Thohir itu 100%, kemudian Prabowo Subianto Sandiaga Uno 94%, dan juga Prabowo Subianto Ridwan Kamil 86%. Selanjutnya untuk capres Ganjar Pranowo jika dipasangkan dengan Erick Thohir 97%, kemudian Ganjar Pranowo Ridwan Kamil 91%. Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno 89%. Kemudian jika Anies Baswedan dipasangkan dengan Sandiaga Uno itu berada di angka 83%. Selanjutnya Anies Baswedan dengan Erick Thohir 81%. Kemudian Anies Baswedan dengan Ridwan Kamil 78%.